What's up guys, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Naufalcraft. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat park ya, taman. Yang tamannya akan kita beri nama untuk Taman Tahun Baru. Jadi ini spesial untuk tahun baru tentunya. Kita akan buat park tahun baru atau New Year Park ya. Oke, jadi jangan lupa untuk tinggalkan like ya, like jika suka dengan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Naufalcraft. Juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa melihat ini dan tentunya mensubscribe. Oke, mungkin langsung kita mulai. Mungkin bahan yang pertama kita butuhkan adalah kita pakai yellow stained clay. Jadi susunannya ikuti seperti saya jika Anda ingin membuat seperti ini. Jadi warnanya gak hanya ini aja, jika ini saja nanti pasti akan terlihat jelek ya. Kita tambah dengan block of quartz seperti ini. Oke, okay, nice. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat sign. Ya, di sini kita akan tulis welcome to apa ya? Kita buat aja pakai bahasa Inggris, New Year Park. Oke, okay, nice. Jadi jika sudah seperti ini, bawahnya kita letak lagi apa ya? Mungkin di sini lagi kita letak. Selfie in the park is good. Okay, nice. Ya, jadi di sini kita letak aja tentang tulisan apa. Contohnya saya buat di sini. It's beautiful park. It's beautiful park. Oh, salah, maaf. Kita buat pas aja ya guys. It's beautiful park. Dan satu lagi di sini, yang kode ini kita buat apa ya? Mungkin enjoy in the park. Oke, kita buat aja seperti itu. Jadi maaf guys kalau misalnya ada yang salah bahasa Inggris gue, jadi kan terserah buat seperti apa tulisannya. Jadi ini hanya contoh dari saya. Oke, selanjutnya di pinggirannya kalian bisa kasih karpet. Mungkin karpetnya kita kasih warna magenta dan pink, karena ini warna pedut, jadi yang bagus. Warnanya kita buat seperti ini ya. Ya, seperti ini, nice. Lalu di sini pink ya. Kita ambil juga wallnya, magenta wall dan juga pink wall. Oh my god, ada babi. Oke, kita buat dulu seperti ini. Ya, good.
Jadi di sini pakai magenta. Di sini magenta carpet. Oke, nice. Jadi di setiap pojok sini kita kasihkan power pot. Di sini juga. Jadi terserah kalian mau pakai guna apa, bunga apa maksudnya. Jadi di sini saya contohkan memakai bunga ini. Jadi jika sudah seperti ini, kita tinggal buat hiasan lainnya. Mungkin di sini kita akan buat pohonnya. Kita ambil dulu. Kita pakai spruce saja, spruce. Dan kita ambil bone meal dulu. Ya, ini dia. Oke, mungkin kita letakkan di sini ya. Oh, ke sini lagi. Mungkin. Oke, nice. Kita kasih benar-benar boom. Oke, nice. Pohonnya bagus. Oke, jadi selanjutnya. Oh my god, jadi kebuat gue rumput-rumputan seperti ini, guys. Kita hapus dulu. Oh, ini rumput, gak apa-apa. Lalu selanjutnya kita ambil birch wood slab ya. Dan dia jadi baru seperti ini ya. Ini pohonnya cuma di sini 1, 2, 3. Mungkin di sini 1 aja. 1, 2, 3 dan 1 lagi. Oke, next, jadi seperti ini. Oke, mantap. Jadi mungkin yang di bawah-bawah ini kita nggak usah tukar pakai apa-apa, kita pakai karpet aja. Ini saya mau gunakan magenta. Seperti ini, guys. Lalu yang ini pakai pink. Dan ini pink. Wow, keren sekali, guys. Jadi mungkin agar tampak terang, kita pakai juga glowstone yang letak aja di sini mungkin. Oke, nice, seperti itu. Dan di sini juga tentunya. Jadi ini ukurannya pas, jangan sampai lain. Jadi kan ini belum siap ya, guys. Jadi masih banyak lagi ya hiasan lain yang tentunya belum kita buat. Jangan lupa subscribe ya, guys. Gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe. Oke, mungkin kita akan buat apa ya, seperti ini dulu. Oke, nice, keren. Berapa ini? 1, 2, 3. Oke, guys, jadi mungkin seperti ini dulu tamannya. Jadi maaf saya nggak buat lama-lama kali. Mungkin kita akan buat di sini-sini aja dulu ya. Kita kasih di sini menggunakan ini pilar. Dan kita ambil dulu flower pot seperti ini. Turkan lagi, kasih pilar. Flower pot lagi, dan di sebelah sini juga pilar, dan kasih pilar lagi juga, pastinya flower pot. Oke, jadi bunganya terserah kalian mau yang mana. Di sini saya contohkan menggunakan bunga apa ya, mungkin red tulip. Yang di sebelah sini red, dan di sananya kita menggunakan white aja ya, kali white. Oke, nice, keren. Jadi seperti ini. Mungkin di sini juga kita letakkan seperti itu juga. Oke, nice. Jadi di sini kasih nanti glowstone. Jadi sebelum kita buat yang situ, kita buat lanjut ke yang sini ya, agar sama.
Oke, jika sudah seperti ini, berikan di sini dan kita ambil dulu bunga red tulipnya seperti ini, nice. Dan kita ambil glowstone lagi, jadi seperti ini. Ini bagus sekali ya. Jadi masih banyak lagi hiasan yang belum kita buat. Jadi kita membuat New Year Park belum lagi depannya lagi guys. Jadi subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya, episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share. Oke, untuk episode pembuatan New Year Park ya, Taman Tahun Baru. Jadi sampai di sini dulu episode satunya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe tentunya. Oke, terima kasih semua. And see you next in next video. And thank you. And goodbye. Dadah.